Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat ngokolaken Bazar Ramadan di Gedung Sentral Bisnis Koperasi dan UMKM atau Senbik. Dineta kegiatan Kepala Dinas KUK Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi netelaken pihakna boga sababaraha konsep keur ngahangkeutkeun UMKM di sakuliah Jawa Barat. Bazar Ramadan sarta bakti sosial tahun 2024 dikokolakeun ku Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat di Gedung Senbik Kota Bandung pada Rabu 27 Maret 2024. Nalika diwawancara satu tas muka bazar, Kepala Dinas KUK Jawa Barat Rahmat Taufik Garsadi netelakeun apresiasina kana mangpirang UMKM di Jawa Barat. Minangka tarekah keur ngembangkeun UMKM di Jawa Barat, pihakna boga sababaraha konsep. Di antarana ekosistem wisata. Kukituna pihakna ngarojong lain ukur UMKM anu ngahasilkeun produk, tapi oge lingkunganana, kawas nonoman sangkan jadi konten kreator. Kukituna eta produk teh leuwih ganjang viral turta tumuwuh, sarta sektor sejena ge beuki tumuwuh. Konsep anu kadua nyaeta ngajaga supply chain. Pihakna numuhkeun koperasi produsen keur nyuplai bahan baku ancokeuneun UMKM. Tahun ini kita membuat konsep namanya ekosistem wisata. Jadi di ekosistem itu kita dorong sama-sama tidak hanya UMKM menghasilkan produknya, tapi juga harus mengikutsertakan atau mengajak lingkungannya. Dinanas-nasna eta bazar Ramadan sarta bakti sosial teh di jejeran kilau Ramadan ngarojong pemberdayaan ekonomi sarta sosial umat. Eta bazar teh mangrupa salah sahiji tarekah keur ngarojong koperasi sarta UMKM minangka anu ngagerakeun ekonomi masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.